Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, 5 banglo termahal di Malaysia untuk dijual. Wow, ini dari top 5 Malaysia guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Banglo mewah dan besar merupakan idaman semua orang di dunia. Namun setiap kemewahan pasti mempunyai nilainya tersendiri. Di sini terdapat 5 banglo termahal di Malaysia untuk dijual. Wow. Jangan lupa guys, subscribe. Sekiranya anda meminati konten-konten cara trading di Bursa Malaysia dan Forex, boleh subscribe pada channel Jamil Baharum. Channel ini banyak memuat naik kejayaan beliau dalam hadiahkan isteri kereta RM300,000 dan pernah membuat challenge RM50,000 bersama Choki dan Syafat. Ingin tahu lebih lanjut, tekan link di bawah. Nombor 5, Banglo Bangi Golf Resort. Terdapat sebuah banglo mewah yang terletak di puncak tertinggi di Bangi Golf Resort yang mempunyai pemandangan padang golf yang luas dan cantik. Banglo ini dijual dengan harga RM7.9 juta dan bercirikan gaya Eropah dan turut dihiasi dengan pelbagai. Kalau kita lihat tadi luarnya aja guys ya, kita lihat seperti ini wow, keren banget, asli ini keren banget. Dan mungkin perlu banyak orang untuk membersihkan ya di setiap sudutnya. Gaya Eropah dan turut dihiasi dengan pelbagai ukiran-ukiran yang unik. Banglo ini juga mempunyai tanahnya sendiri dengan keluasan 10,000 kaki persegi. Rumah ini memiliki 8 bilik dan 9 bilik air dan terdapat juga ruang jacuzzi. Mantap. Nombor 4, Banglo Kuala Lumpur 8.8 juta. Banglo ini terletak di atas bukit Century Park Kuala Lumpur yang memberikan pemandangan yang luas ibu kota dari balkoni rumah. Ruang tamu rumah ini berada di tingkat bawah dan memberikan suasana yang luas disebabkan mempunyai siling rumah yang tinggi. Banglo ini merupakan banglo 4 tingkat yang dilengkapi dengan lift dan mempunyai keluasan rumah sebanyak 7,900 kaki persegi. Tingkat kedua kediaman ini adalah kawasan ruang tamu dan ruang makan dengan konsep moden yang boleh memuatkan 10 hingga 12 orang pada satu masa. Banglo ini mempunyai 7 bilik tidur dan 6 bilik mandi. Setiap ruang di kediaman ini menggunakan konsep urban moden yang mana konsep tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang ada tetapi tetap mengekalkan konsep kemewahan. Bagus, pada tingkat bagus. Pertama menempatkan tempat letak kereta dan kolam renang Infinity dengan pemandangan luas bandar Kuala Lumpur. Banglo ini mempunyai kedudukan yang strategik iaitu 9 km ke KLCC dan ini ia dijual dengan harga RM8.8 juta. 8,8 juta guys. Keren sih, asli mewah banget. Nomor 3, Banglo Damansara 9 juta. Banglo 3 tingkat ini terletak di Country Heights Damansara dan sesuai untuk keluarga yang besar kerana banglo ini boleh memuatkan 10 atau lebih ahli keluarga di bawah satu bumbung. Kediaman ini berkeluasan 11,000 kaki persegi yang mempunyai lebih kurang 10 bilik tidur dan 9 bilik mandi serta 2 ruang tamu. Pada hadapan rumah terdapat ruang simpanan kereta yang boleh memuatkan 7 kenderaan dan pada sekitar halaman rumah juga terdapat taman yang dilengkapi dengan kolam renang. Di sini sebuah keluarga dapat menikmati ruang indoor dan outdoor dan terdapat juga taman vertikal yang boleh menempatkan pokok kegemaran anda. Apabila memasuki banglo ini, anda akan terpegun dengan keluasannya disebabkan mempunyai siling yang tinggi. Reka bentuknya yang menggunakan kaca besar menjadikan banglo ini mesra alam dan penghuni boleh menikmati udara segar dari taman vertikal dalam rumah. Pada tingkat pertama menempatkan ruang keluarga yang juga memberikan suasana yang luas dan tenang disebabkan penggunaan banyak tingkap kaca di sepanjang dinding banglo. Konsep ruang yang luas ini bersambung sehingga ke dapur utama menambahkan lagi
ketenangan sewaktu menikmati juadah. Bersebelahan ruang makan terdapat ruang patio outdoor yang luas. Mereka bentuk tangga yang bertemakan open riser staircase dengan gabungan tingkap kaca yang tinggi menjadikan ruang kediaman kelihatan lebih besar. Tingkat ketiga pula terdapat ruang hiburan yang dilengkapi dengan televisyen serta set permainan video dan memuatkan satu bilik tidur utama yang mempunyai ruang tamunya sendiri serta 5 bilik tidur yang lain. Menurut Malaysia Property TV, rumah ini dijual pada harga RM9 juta. Nombor 2, Banglo Bali RM10 juta. Kediaman mewah 2 tingkat setengah ini bersebelahan padang golf di Tropicana Indah Damansara. Banglo ini menggunakan konsep Bali dengan kawasan tanah 14,000 kaki persegi. Banglo ini dilengkapi dengan 7 bilik tidur, bilik gym, bilik tayangan dan kolam renang. Lokasi kolam renang di tengah-tengah banglo dan ruang tamu bersebelahannya dapat memberikan suasana yang mendamaikan. Setiap ruang di dalam kediaman ini dipenuhi dengan lantai dari kayu padu seperti kayu berlian. 3 bilik tidur utama banglo ini memiliki pemandangan padang golf yang luas, koridor yang terdapat di tingkat 2 menyambungkan gym dan 2 bilik tetamu. Terdapat juga ruang hiburan keluarga di basement bersebelahan kolam renang. Menurut Malaysia Property TV, banglo ini dijual dengan harga RM10 juta. Nombor 1, Banglo Country Height Damansara RM19 juta. Banglo termahal ini mempunyai keluasan sebanyak 12,000 kaki persegi. Wow, luas banget. Country Height Damansara. Ruang masuk banglo ini menuju ke ruang tamu formal yang memberikan suasana yang luas dengan kehijauan alam dengan konsep rumah yang berkaca. Apa yang menarik, banglo ini memiliki sistem automation yang dapat mengawal segala sistem di rumah seperti lampu dan kedudukan langsir. Seterusnya, jalan menuju ke ruang tamu menggunakan lantai berkaca yang mempunyai kolam ikan koi di bawahnya. Ruang tamunya bersebelahan kolam renang dan mempunyai balkoni yang luas dengan pemandangan pokok-pokok yang tinggi. Tangga di rumah ini dipenuhi rekaan moden lampu LED. Macam masuk kat mana kan? Ruang snooker yang luas dan juga gym indoor. Selain itu terdapat guys, juga asli ruang teater dan bilik tidur mewah yang bersambung dengan bilik airnya sendiri. Bilik tidur utama banglo ini menggunakan katil yang boleh berpusing 360 darjah mengikut kesukaan anda. Gila. Bilik air utama pula mempunyai teknologi yang dapat membuatkan cermin menjadi kabus untuk memberi privasi kepada pemiliknya. Itu sahaja video keren pada hari banget. Ini. Antara kelima-lima banglo di atas, jom komen banglo manakah yang anda minat dan berikan semuanya sebab-sebabnya. Minat sih. Komen terbaik akan Aimin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Wow, mantap. Okay guys, dah selesai videonya dan itulah tadi guys ya. Ya Allah, banglo termahal di Malaysia dan sampai harganya itu RM19 juta. Itu berapa M ya guys ya? Aduh, ya Allah. Dan itu tadi kayak dan yang paling istilahnya mewah banget adalah yang pertama itu 19 juta dan di situ ada ketertarikan sangat-sangat besar saya di situ karena tempat tidur yang bisa berputar, terus lantainya juga keren banget dan ada kolam, balkoni dan lain sebagainya yang view-nya alam seperti itu. Tapi yang tadi juga guys yang istilahnya 9 km aja ke KL itu juga strategis seperti itu guys. Dan ya harus nabung berapa tahun kayak gitu guys ya. Kalau bukan sultan ini enggak bisa beli kayaknya. Ya, gimana menurut teman-teman sekalian? Silakan komen di bawah ya, banglo yang mana yang teman-teman menjadi impian ataupun yang diinginkan oleh teman-teman sekalian, silakan komen ya. Nah, di sini kita akan membaca komentar-komentar ya kan, guys. Siapa yang baca komen ini semoga koran dimurahkan rezeki. Amin. Kalau tak pernah duduk banglo dan mansion besar-besar mesti rasa nak memiliki rumah macam ni, tapi malangnya rumah macam ni tak sesuai jadi kediaman harian. Banyak orang yang ada di rumah macam ni akan jual dan cari rumah yang sedang-sedang je. Jadi rumah hujung minggu untuk santai-santai, buat majlis, lepak-lepak dengan kawan dan keluarga boleh lah. Nak maintain susah walau banyak mat. Iyalah, jadi macam nak benarkan, nak betulkan pipa air ataupun apa-apa pun kan susah sebab memang besar lah. Mestilah banglo yang pertama, betul. InsyaAllah usaha, doa, sedekah insyaAllah pasti boleh miliki. Amin. Tiada yang mustahil untuk dapat. Iyalah, memang tak ada yang mustahil. Tapi ya kan, macam tu lah. Kita tu sesuai daripada apa nama tu, kedudukan kita lah macam tu kan. Usaha kita macam tu.
Ah, kalau Allah mengizinkan, ah, siapa tahu ada orang Malaysia call saya, ah, Cak Mujib ni ada rumah ah, buat acak. Ah, macam tu ada juga ya. Semua kena dengan usaha, memudahkan kita akan memiliki salah satu daripada 5 rumah ni. Amin. Semoga saya juga bolehlah membangun rumah yang semewah itu tadi ya. Nomor 5 tu best. Ah, harap tercapai impian nak memiliki banglo sendiri. Amin. Okey. Bagi saya asalkan ada rumah untuk berteduh dan bersyukur sangat-sangat betul lah kan. Dalam kehidupan kita tu, apapun yang kita dah miliki, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan banyak menghayal ya kan. Jangan banyak bermimpi. Bermimpi tu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Usaha. Kalau mimpi berarti kan tidur je kerja dia. Okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Silahkan komen ya banglo yang mana yang kalian inginkan. Terus berdoa kepada Allah, setelah itu diiringi dengan usaha. Semoga teman-teman semua apa yang dicita-citakan tercapai ya. Semoga usahanya lancar, semoga apa yang diinginkan tercapai. Dan yang terpenting adalah semoga teman-teman semua itu sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, siapa yang ingin bangun rumah seperti ini di akhirat? Ah, pasti semua ingin ketika kita masuk surga kita mempunyai ya kan rumah semewah ini. Maka daripada itu banyak-banyaklah istilahnya berbuat kebaikan dan juga kebajikan. Oke, itu saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.